Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abdullahi shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muawwanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jemaah ketarjian yang dimuliakan Allah, insyaallah untuk topik pada malam hari ini kita akan membahas tentang puasa bulan Sya'ban, permasalahan dan hukumnya. Kenapa kok topik ini penting? Karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban itu sudah digambarkan oleh Rasulullah sebagai bulan yang banyak manusia itu lalai, tidak memaksimalkan ibadah di bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Usamah, bahwasanya Usamah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika Rasulullah ditanya tentang kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang kebanyakan manusia itu lalai, artinya tidak memaksimalkan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah. Baina Rajab wa Ramadan, yang mana bulan Sya'ban itu letaknya itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah ketika itu memperdalam alasannya dan Rasulullah mengatakan, wa wasyahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Itulah bulan yang amal-amal itu diangkat kepada Allah Rabbil Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Dan kata Rasulullah, saya suka kalau amal saya itu dicatat, diangkat, distorkan ke langit, saya melakukan puasa. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya bulan Sya'ban itu kebanyakan manusia apa? Lalai gitu. Apalagi mendekati puasa, lupa enggak puasa, atau nanti kita puasanya di bulan Ramadan saja. Sebelum masuk bulan Ramadan kita apa? Enak-enak dulu. Kalau perlu enggak usah puasa. Sehingga Rasulullah justru memperbanyak puasa. Karena di bulan ini semua amal kita itu diangkat ke langit. Dan Rasulullah suka kalau amalnya itu diangkat ke langit, beliau dalam keadaan apa? Puasa. Sebagaimana Rasulullah pernah menjawab ketika ditanya kenapa Rasulullah suka puasa hari Kamis,
Rasulullah menjawab apa? Kalau hari Kamis itu amal itu diangkat ke langit. Gitu. Nah sehingga bulan Sya'ban ini memiliki banyak keutamaan, diantaranya keutamaan apa? Puasa. Dan kalau kita bicara secara khusus, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, puasa bulan Sya'ban itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama wajib. Tuh, kok bisa wajib? Karena di antara kita itu punya hutang puasa. Punya hutang apa? Puasa. Sebabnya banyak. Kalau ibu-ibu mungkin lagi haid, sehingga ketika bulan Ramadan tidak puasa. Selain ibu-ibu, maksudnya bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak, mungkin sakit, mungkin bepergian, sehingga di bulan Ramadan tahun kemarin tidak melakukan apa? Puasa. Dan kita di bulan Sya'ban, maka Sya'ban ini akhir dari bulan sebelum memasuki bulan Ramadan baru, sehingga wajib apa? Mengqadha'i. Kalau sampai lewat Ramadan yang akan datang tidak diqadha'i, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau jumhur ulama, dia tetap wajib qadha'i, terus apa Pak? Bayar fidyah sebagaimana mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, itu dia hanya cukup bayar fidyah. Cukup mengqadha'i, mohon maaf. Tidak perlu untuk membayar fidyah atau bayar mut gitu. Nanti kita bahas secara khusus ya. Kemudian yang kedua, derajat puasa kedua itu puasa sunnah. Sebagaimana dalam banyak hadis Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan Rasulullah itu dari bulan Sya'ban puasa penuh, kemudian disambung bulan Ramadan. Kemudian derajat yang ketiga haram. Dan kok puasa bisa haram? Ini khusus nanti permasalahannya bagi orang yang mendahului bulan Ramadan dengan sehari atau dua hari melakukan apa? Puasa. Atau dalam istilah ahli fikih dikatakan puasa yaumus syak, hari ragu. Hari ragu itu apa? Tanggal 30 bulan Sya'ban hilal belum kelihatan, sehingga itu disebut hari ragu-ragu, dan kita tidak boleh apa melakukan puasa. Dan sehingga tingkatan puasa bulan Sya'ban itu 3 ini. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Kita bahas yang pertama dulu, Pak. Tingkatan wajib. Tingkatan wajib ini bagi orang yang punya hutang puasa dan dia harus mengqadha'i. Tapi siapa saja yang wajib qadha itu? Ada 3 orang, Pak. Yang pertama bagi wanita, yaitu wanita haid dan nifas. Ketika dia berada di bulan Ramadan, kalau melakukan puasa, puasanya sah atau enggak? Sah atau enggak, Pak? Tidak sah. Dia wajib atau haram berpuasa, tapi apa? Mengqadha'i. Itu bagi apa? Wanita haid dan nifas. Yang kedua sakit, orang sakit. Tapi sakitnya ini diistilahkan la yurjaburuhu. Kok mohon maaf, sakit yang yurjaburuhu, yang diharap apa? Kesembuhannya. Maksudnya sakit yang menyebabkan seseorang apa, Pak? Merasa berat menjalankan puasa. Tapi kalau sakit hanya sakit linu, sakit gatal, sakit apa lagi, Pak? Sakit gigi, terus sakit apa, Pak? Sakit hati, itu tetap apa? Tetap puasa. Enggak boleh tidak puasa. Maksudnya sakit yang menjadikan dia merasa berat untuk menjalankan puasa, tapi diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau layur jaburuhu, tidak diharapkan kesembuhan. Misalnya orang sakit diabetes yang stadium berapa, Pak? 4. Kalau mau puasa langsung ngedrop, itu tidak kewajiban puasa, tapi bayar fidyah gitu.
Kemudian yang ketiga itu musafir. Musafir orang yang melakukan perjalanan itu boleh apa? Berbuka, meskipun konteks modern, Pak. Tidak semua perjalanan itu berat. Wong malah jenengan suka jalan-jalan karena di dunia modern tempat yang jauh, Jakarta Surabaya itu bisa ditempuh dalam waktu cukup singkat, Pak. Sangat nyaman gitu. Naik bis, naik kereta, naik pesawat, semuanya nyaman gitu. Ada AC-nya juga gitu. Beda dengan perjalanan yang dulu. Meskipun demikian, karena dia masih disebut musafir, tetap boleh berbuka. Tetap apa boleh? Berbuka. Tapi mana yang lebih baik, berbuka atau tidak? Nah, itu memunculkan pertanyaan baru, Pak. Kalau musafir di konteks sekarang tidak merasa berat, kira-kira lebih baik puasa atau berbuka? Kenapa puasa, Pak? Nah, itu karena puasa itu lebih ringan daripada apa? Mengkodoi. Kenapa kok demikian? Kalau mengkodoi jenengan puasa sendiri. Kalau jenengan puasa pada saat bulan Ramadan, semua orang apa? Puasa. Kalau wudu itu yang lainnya pada makan, jenengan puasa sendiri. Yang kedua, bulan puasa itu tentu lebih baik daripada bulan-bulan yang lain gitu. Oke. Kalau kita lihat di putusan Tarjih, ini di Kitab Siam, putusan Medan 1939, Pak, yang betul itu, bukan 29 ya, 39. Di sana dikatakan illa antakuni haidun aw nufasa fa'aftiri waqdhihi fi yaumin akhar. Bahwasanya puasa itu wajib kecuali wanita haid dan nifas. Dan haid dan nifas itu menjadi mawani. Mawani itu penghalang sahnya ibadah. Kalau seorang wanita, oh saya wanita yang solehah, meskipun bulan puasa saya tetap puasa, meskipun saya haid, puasanya sah atau enggak? Tidak sah. Tidak sah. Dia haram berpuasa. Karena syaratnya wanita yang puasanya diterima harus apa? Antakuna khaliyatan minal mawani. Dia tidak boleh ada mawani yang menyegah sahnya ibadah puasa, yaitu apa? Haid dan nifas. Sehingga wanita haid dan nifas haram berpuasa, wajib mengkodoi. Dan diamati kita dikatakan wa in kunta maridun aw ala safarin, kalau engkau sakit atau bepergian, falakal iftar, maka boleh berbuka. Sebagian ulama menyebutnya ini yang disebut rukhsah, Pak. Rukhsah itu kan boleh diambil, boleh tidak gitu. Tapi kalau dia berbuka thumma qadhihi mutatabian aw mutafarriqan fi ayyamin ukhra. Kalau dia berbuka wajib mengkodoi, kodoknya boleh dua model. Yang pertama mutatabian, berurutan sesuai apa, Pak? Ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan, ini yang disebut ada. Ada itu melakukan ibadah di waktunya. Lah kodok, kodok itu ya sama dengan ada, dipahami semacam itu. Berarti kalau puasa Ramadannya berurutan, kodoknya ya berurutan. Tapi kalau terpisah-pisah, boleh atau enggak? Maksudnya tidak tiap hari. Punya hutang puasa 10 hari, mengkodoinya tidak 10 hari berturut-turut, Pak. Sebisanya, boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Karena Al-Quran hanya bilang apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Fa'iddah, iddah itu bilangan. Al-Quran hanya menekankan jumlah bilangan puasa yang kita apa? Tinggalkan. Berarti kalau jenengan punya hutang puasa 10 hari, disaur 10 hari, Pak. 15 hari disaur 15 hari. Enggak boleh misalnya jenengan punya hutang 20 hari disaur 5 hari. Enggak boleh itu. Dikorupsi enggak boleh. Jadi kalau
jumlah hutang puasanya 10 hari, ya 10 hari. Itu namanya apa? Fa'idatun min ayamin ukhor. Sekarang kita coba kaji secara detail, satu persatu. Wanita yang haid dan nifas. Tadi apa hukumnya? Haram puasa. Wajib apa? Wajib apa? Wajib qadha. Sebagaimana dalam hadis Aisyah. Sebagaimana dalam apa? Hadis Aisyah. Ketika Aisyah ditanya, "Ma balul haidhi taqdhi siyama wa la taqdhi shalah?" Apa gerangan orang haid dia kok mengqadha puasa tidak mengqadha salat? Ketika Aisyah mendapat pertanyaan ini, Pak, Aisyah menjawabnya dengan nada negatif, dengan respon yang negative thinking, Pak. Direspon oleh Aisyah, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau pengikut Haruriyah, Pak? Pengikut Khawarij. Khawarij itu apa? Kelompok separatis yang keluar dari pasukan Ali pada saat perang apa? Perang apa, Pak? Perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Ada apa dengan Khawarij? Khawarij itu, Pak, satu-satunya firqoh, satu-satunya madhab akidah yang punya pendapat kalau wanita haid itu meninggalkan sholat, sholatnya di qadha'i. Sholatnya apa? Di qadha'i. Tapi umumnya kita, atau umumnya pandangan ulama, kalau wanita haid itu puasa dan sholat atau enggak? Tidak. Tapi bedanya apa? Kalau puasa diqadha'i, kalau sholat apa? Tidak. Sebagaimana dalam hadis Aisyah yang lain, Aisyah mengatakan, "Kunna nu'maru biqadha'i shaum wa la nu'maru biqadha'i shalah." Kita para wanita di zaman Nabi diperintahkan mengqadha'i puasa, tapi tidak diperintahkan mengqadha'i apa? Sholat. Kenapa? Karena sholat itu ibadah yaumiyah, Pak. Ibadah tiap hari. Sehari kita kewajiban melakukan sholat 5 waktu. Umumnya wanita kalau haid itu antara 7 hari, 6 hari, bisa juga kurang, Pak, tergantung kebiasaannya. Itu kalau haid itu kan datang tiap bulan. Berarti tiap bulan wanita harus apa? Qadha'i sholat. Kalau dianjurkan mengqadha'i sholat sebagaimana pendapatnya siapa? Khawarij. Kalau puasa, puasa itu kan ibadah sanawiyah, ibadah tahunan. Satu tahun hanya satu bulan dari 12 bulan. Kalau menghitung mudah, meskipun puasa itu lebih berat daripada sholat, tapi syariat, Pak, memberikan kemudahan bagi wanita. Sholat itu tidak usah diqadha'. Kalau puasa diqadha'. Kenapa, Pak? Raf'ul masyaqqah, mengangkat keberatan, Pak. Karena kalau wanita mengqadha' sholatnya tiap bulan, repot, Pak. Apalagi haid itu kan datangnya tiap bulan. Selama wanita masih di usia produktif, belum menopause, berarti masih mengeluarkan haid. Kalau diqadha' tiap bulan kan capek, Pak. Tiap bulan harus qadha, ada yang haidnya 6, 7 hari bisa juga kurang, ya. Misalnya 7 hari ya, 1 hari 5 kali sholat, Pak, 17 rakaat, ya silahkan dihitung. Kira-kira berat, kira-kira apa? Berat gitu. Nah sehingga mayoritas ulama bilang kalau sholat itu tidak diqadha bagi wanita haid, kalau puasa diqadha. Kecuali apa? Khawarij. Kelompok apa? Khawarij. Sehingga mereka pandangannya tidak diperhitungkan di kalangan para ulama. Bisa dipahami, ya? Oke. Yang kedua, orang yang sakit dan bepergian. Tadi sudah kita bahas, Pak. Sakit itu ada dua. Sakit yang bisa diharapkan sembuh kesembuhannya,
ada sakit yang tidak diharapkan apa? Kesembuhannya. Kalau yang pertama yurja bur'uhu, kesembuhannya diharapkan. Yang kedua la yurja bur'uhu, kesembuhannya tidak diharapkan. Orang yang sakit tapi masih bisa sembuh, dia apa? Wajib qadha. Wajib qadha, Pak. Nabi ini sakit-sakit yang menyebabkan susah melakukan puasa. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi ya. Kalau sakit panu, sakit kulit, sakit gigi, sakit apa, Pak? Dan seterusnya ya, tidak menghalangi puasa, itu berarti tetap wajib puasa. Tapi yang ada juga sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit yang sudah menaun, Pak. Maka orang semacam itu tidak wajib puasa, cukup bayar apa? Fidyah. Berarti yang kita bahas sakit yang potensi untuk sembuh itu. Yang kedua musafir. Musafir sudah kita kaji tadi. Musafir yang melakukan bepergian, meskipun konteks zaman sekarang bepergian itu sudah tidak kit'atun minal adab, Pak. Kalau Rasulullah mengatakan dulu bepergian itu kit'atun minal adab, setengah dari azab. Tapi kalau sekarang jenengan suka healing, healing itu jalan-jalan, Pak. Padahal healing itu pengobatan aslinya. Maksudnya karena apa, Pak? Kita bisa diobati dengan jalan-jalan. Artinya menikmati. Tapi meskipun itu disebut, meskipun karena itu masih bisa disebut musafir, Pak, tetap bisa berbuka gitu. Tapi mana yang lebih baik tadi? Dilihat seberapa berat. Kalau memang jenengan masih bisa melakukan puasa tanpa hambatan, ya lebih baik tetap puasa. Dan sekarang dalilnya apa? Kalau berkaitan dengan orang yang sakit dan musafir, itu dalilnya ayat Al-Qur'an. Faman kana minkum maridun au ala safarin apa, Pak? Fa iddatun min ayyamin ukhra. Di sini disebut maridun au ala safarin, diganti min ayyamin ukhor, di hari-hari yang lain. Di hari yang lain itu maksudnya di luar bulan Ramadan, Pak, bukan di dalam bulan Ramadan. Misalnya jenengan punya hutang 5 hari di Ramadan yang kemarin. Oh, nanti saya sahur ketika bulan Ramadan. 5 hari bulan Ramadan pertama saya gunakan qadha. Tidak ada, boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh. Berarti kalau sudah datang bulan Ramadan, ya wajib melakukan puasa di bulan Ramadan itu, tidak boleh digunakan qadha. Atau saya dobel saja gitu. Dobel itu maksudnya apa, Pak? Qadha dan wajib. Maksudnya qadha dan puasa Ramadan yang akan datang, Pak. Boleh atau enggak? Gak boleh, karena itu dua kewajiban yang terpisah, Pak. Oke. Itu kemudian yang pertanyaan sekarang, kalau orang tidak berpuasa, Pak, orang yang tidak apa berpuasa, dia tidak punya sebab. Di masyarakat kita itu kalau bulan Ramadan masih banyak kita temukan, Pak, warung itu masih buka, yang atas ditutup. Tapi kakinya kenapa saya enggak tahu, kok enggak bisa ditutup ya. Akhirnya kelihatan kakinya. Itu kalau di tempat umum, tempat bepergian enggak apa-apa, Pak. Karena apa? Untuk orang yang bepergian. Tapi kadang di desa-desa juga ada, Pak. Itu tidak disiapkan untuk musafir, tidak, Pak. Ya memang sengaja buka. Kalau ada orang yang puasa, yang tidak puasa dengan sengaja, wajib qadha atau enggak, Pak? Enggak puasa, dia mau tobat. Bagaimana cara tobatnya? Qadha atau enggak? Qadha atau enggak, Pak? Qadha, Pak. Atau cukup tobat saja? Tetap qadha, Pak. Tetap qadha. Jadi tobatnya tetap qadha. Terus dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana orang yang melakukan jima di bulan Ramadan itu sengaja membatalkan puasanya. Rasulullah bilang apa? Sum yauman makanahu, dia disuruh ganti sehari dia menjima istri. Kemudian apa, Pak?
suruh bayar kafaroh tiga itu, memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, terus apa? Memberikan makan 60 orang miskin, disuruh milih itu. Tapi puasa yang ia menyetujui istrinya disuruh ganti. Berarti orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tetap wajib qadha. Tetap wajib apa? Qadha. Taubatnya bagaimana? Nyauri puasanya dulu, Pak. Nyauri, itulah disebut apa? Taubatnya itu. Dan berjanji tidak mengulangi, ya. Nah, sekarang kalau orang mengkodoinya di bulan yang injury time, Pak, mendekati hari H, gitu, mepet, gitu, di bulan Sya'ban, boleh atau enggak? Misalnya jenengan belum sempat mengkodoi, baru bulan Sya'ban ini, oh mau masuk bulan Ramadan yang baru, baru dikodoi, boleh atau enggak? Harus ya, harus. Kalau wanita haid baru mengkodoinya di bulan Sya'ban, boleh atau enggak? Nah, ternyata Pak, ada hadis Aisyah, ada hadis apa? Aisyah. Kata Aisyah, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Saya punya hutang puasa daripada Ramadan. Coba apa yang dikatakan Aisyah? Fama astati'u an aqdhiya illa fi Sya'ban. Saya tidak bisa mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban. Berarti Aisyah, Pak, itu mengkodoki puasanya baru bisa di bulan Sya'ban. Yang menjadi pertanyaan, Pak, kira-kira Aisyah di sini melakukan puasa sunnah atau enggak, Pak? Kodok puasanya di bulan Sya'ban. Puasa sunnah sepanjang tahun itu ada Syawalan, sita ayyamin min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Ada puasa apa, Pak? Arafah. Arafah itu 9 Dzul Hijjah. Ada puasa Asyura, 10 Muharram. Tasu'a, 9 Muharram. Terus ada apa lagi, Pak? Yaumul Itsnin wal Khamis, hari Senin dan Kamis. Kemudian apa, Pak? Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Kira-kira Aisyah melakukan puasa sunnah atau enggak, Pak? Qadha-nya saja itu di bulan Sya'ban. Melakukan atau enggak, Pak? Melakukan, Pak. Lah sekarang qadha itu hukumnya apa? Wajib. Berarti Aisyah mementingkan yang sunnah daripada yang wajib dong. Apa? Gimana, Pak? Enggak, di sini memunculkan gitu. Qadha itu wajib. Qadha itu apa? Wajib. Puasa sunnah ya sunnah. Antara wajib dan sunnah mana yang didahulukan, Pak? Yang wajib. Namun Aisyah qadha-nya saja di bulan Sya'ban. Kira-kira Aisyah puasa sunnah atau enggak? Lah ini kan di bulan Sya'ban toh, Pak. Oh, berarti dia belum sempurna, Pak, qadha-nya. Tetap belum bisa disebut apa? Belum bisa digabung, belum bisa disebut mengqadha-i secara total, Pak. Misalnya punya hutang berapa? 5 hari. Aisyah punya hutang 5 hari misalnya. Enggak masuk saya, baru dikodoi 3, yang 2 di bulan Sya'ban, kan masih punya hutang. Jawabannya, Pak, jawabannya yang pertama, antara wajib dan sunnah tetap prioritas apa? Wajib, gitu. Tetap prioritas apa? Wajib. Tapi Aisyah ketika mengkodoi di bulan Sya'ban, enggak boleh jenengan menyimpulkan Aisyah kalau gitu enggak pernah puasa sunnah. Gak boleh disimpulkan macam itu, Pak. Gak boleh apa disimpulkan itu. Barangkali ya Aisyah melakukan puasa sunnah, tetap melakukan puasa apa?
Sunnah, hanya saja beliau punya azam mengqadha di bulan Syakban. Artinya kalau kita melakukan puasa sunnah sedangkan kita punya apa? Hutang puasa qadha, itu boleh. Itu apa? Boleh. Boleh, Pak. Tetapi yang paling utama mengqadhai dulu baru melakukan puasa sunnah. Kenapa kok mengqadhai dulu, Pak? Misalnya jenengan mau puasa Syawal, Pak. Punya ketika bulan Ramadan sakit 5 hari. Setelah itu sembuh, Pak. Masuk bulan Sya'ban mau puasa Syawal. Puasa Syawal 6, utang jenengan 5, berarti 11 hari, Pak. Berat atau enggak? Berat. Biar enggak berat, mana dulu, Pak? Qadha dulu atau kalau qadha dulu ya berat, nanti Syawalnya enggak bisa. Yang dilakukan jenengan apa? Syawalan dulu. Yang dilakukan apa, Pak? Syawalan dulu. Orang yang semacam itu dapat puasa 1 tahun atau enggak, Pak? Dapat ganjaran puasa 1 tahun atau enggak? Padahal kata Rasulullah, Pak, orang yang puasa di bulan Ramadan diikuti 6 hari daripada bulan Syawal kayak apa, Pak? Kayak puasa 1 tahun. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Siapa yang puasa Ramadan, Pak? Tsumma, tsumma itu apa? Menunjukkan urutan waktu, Pak. Diikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Karena kasyami dahri, orang itu kayak puasa 1 tahun. Berarti puasa Ramadan lengkap dulu baru puasa Syawal. Kalau jenengan punya hutang, Pak. Puasa Ramadan punya hutang 5 hari. Terus puasa Syawal, berarti puasa Ramadan diikuti 6 hari puasa Syawal atau enggak, Pak? Belum, puasa Ramadannya belum selesai. Memunculkan permasalahan macam itu. Tapi terlepas dari itu, Pak. Terlepas itu, hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Meskipun yang lebih utama qadha dulu baru apa? Puasa sunnah. Kenapa kok tetap boleh? Karena Aisyah mengqadhainya di bulan Sya'ban dan kita tidak bisa menyimpulkan kalau Aisyah enggak pernah puasa sunnah. Istrinya Nabi, Pak, istrinya Nabi. Istrinya Nabi kok enggak pernah puasa sunnah? Mungkin atau enggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Meskipun yang lebih baik apa tadi? Qadha dulu. Kalau jenengan qadha berarti apa? Mendahulukan yang wajib daripada sunnah. Tapi kalau tidak bisa, boleh Syawalan dulu daripada qadha. Kenapa, Pak? Karena puasa Syawal itu waktunya lebih mudhayyak, Pak. Lebih mudhayyak itu lebih sempit daripada qadha. Kalau Syawalan kan harus dalam bulan Syawal. Tapi kalau qadha sepanjang tahun. Bisa dipahami, ya? Oke, tuh. Berikutnya, Pak, kalau orang belum sempat qadha, Pak, dia tidak punya udzur, tidak punya alasan masuk bulan Ramadan yang baru. Masuk bulan Ramadan yang baru, dia wajib puasa bulan yang Ramadan yang baru. Permasalahannya, hutang puasa kemarin belum dibayar di sahur. Yang dilakukan apa, Pak? Nanti cara menyaurnya gimana? Mengqadha, qadha saja atau ada denda, Pak? Cukup qadha atau ada denda? Gimana? Nanti jenengan dengarkan, ya. Ini kan kita menjelang bulan Ramadan. Nanti kalau di radio, di TV, bagaimana fatwanya para ulama? Karena umumnya di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, Pak, orang semacam itu
dia nanti wajib qadha plus apa? Plus fidyah, plus kafarah, Pak. Satu mud tiap hari. Kalau misalnya ketinggalan 2 tahun, ya berarti qadha plus fidyahnya ya semakin nambah, Pak. 3 tahunnya terakumulasi gitu. Iya. Bisa dipaham ya? Bisa. Berarti kalau kelewat Ramadan yang akan datang belum diqadha'i, dia tetap wajib qadha plus apa? Bayar fidyah. Plus apa? Bayar fidyah sebagaimana mazhab Syafi'i, Pak. Kita lihat dalam apa? Mazhab Syafi'i ya. Wala yajuzu, ini di Umdatus Salik, Pak, kitab mazhab Syafi'i ya. Wala yajuzu ayu akhira al-qadha'a ila Ramadhana akhar. Tidak boleh seseorang itu mengakhirkan qadha' di Ramadhan yang akan datang. Bi ghairi udrin, tanpa ada udur. Fa in akhara bi ghairi udrin, kalau dia mengakhirkan tanpa ada udur, lazimahu ma'al qadha', wajib bagi dia bersama mengqadha'i tadi, Pak. An kulli yaumin muddun min ta'am. Wajib apa? Satu mud tiap hari daripada makanan. Apakah ada hadisnya, Pak? Ada. Apakah ada dasar hadisnya? Ada. Hadis Abu Hurairah fi rajulin marida fi Ramadan fa aftara. Hadis Abu Hurairah dari Nabi tentang seseorang yang sakit di bulan Ramadan kemudian buka, Pak. Tsumma shoha, kemudian dia sehat. Maksudnya sakit kemudian berbuka, Pak, atau tidak puasa. Setelah itu sehat. Walam yasum. Masalahnya ketika sudah sehat tidak segera melunasi hutang puasanya. Hatta adrakahu Ramadhanu akhar, sampai kedatangan bulan Ramadan yang berikutnya. Faqol, maka ketika itu Rasulullah bersabda, Pak, yasumul ladzi adrakahu tsumma yasumu asyhara alladzi aftara fihi. Dia berpuasa di bulan Ramadan yang datang dan puasa untuk bulan Ramadan yang ia berbuka. Plus, Pak, plus apa? Wa yut'imu makana kulli yaumin miskinan, dan dia ngasih makan tiap harinya satu orang miskin. Tapi hadisnya ini dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Dalam mazhab Syafi'i, Pak. Mazhab Syafi'i tahu hadisnya dhaif, tapi mazhab Syafi'i pakai ijma', Pak. Ada ijma' 6 sahabat. Di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Mereka sepakat kalau ada orang yang mengakhirkan qadha sampai datang bulan Ramadan yang baru, wajib qadha, wajib apa? Fidyah. Tapi sama Imam Syaukani, Pak, dibantah, Pak. Yang pertama hadisnya apa? Dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sandaran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang penting orang punya hutang puasa itu di sahuri sesuai bilangan puasa yang ditinggalkan. Tidak harus ada deadline menunggu apa, Pak, di dalam 1 tahun atau sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Yang penting di sahur kapanpun, gitu. Karena fa'idatun min ayamin akhar, min ayamin ukhar. Yang berikutnya, itu ijma' atau tidak? Kalau ijma' kok hanya 6 sahabat? Ijma' itu kan kesepakatan, Pak. Cukup atau enggak 6 sahabat? Tidak cukup. Meskipun di dalamnya ada kibarus sahabah, Pak. Ada Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ada siapa? Ibnu Abbas. Tidak cukup, tidak bisa dibilang ijma'. Yang berikutnya, berarti kalau tidak ijma' itu aqwalu sahabah, pandangan atau pendapat para sahabat. Kalau pendapat para sahabat bisa dijadikan hujah atau enggak, Pak? Tidak. Apa? Tidak. Yang berikutnya, Pak,
Dalam Islam itu ada prinsip al-bara'ah al-asliyah. Orang itu bebas hukum, Mbak, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Al-Qur'an bilang fa'iddatun min ayamin ukhor, yang penting diqadha'i kok disuruh nambah ngasih fidyah. Itu pandangannya siapa? Imam Syaukani. Yang mendukung pendapatnya Imam Abu Hanifah, Pak. Tapi kalau di Indonesia sebagaimana mazhab Syafi'i, kalau kelewat bulan Ramadan qadha ya fidyah. Majelis tarjih, Pak, ini. Kalau jenengan punya buku yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih namanya Tuntunan Ramadan. Ada pembahasan, Pak, judulnya ini. Termasuk orang yang bayar fidyah itu orang yang menunda qadha puasa Ramadan sampai datangnya bulan Ramadan yang baru. Tapi di sana dikasih judul tidak ada pembahasannya. Nanti kalau jenengan punya, saya punya, Pak, tapi enggak saya bawa. Itu judulnya ada, pembahasannya kok enggak ada. Terlepas dari itu, Pak, terlepas dari itu. Memang kalau ingin lebih hati-hati mengqadha itu jangan sampai apa? Sampai lewat Ramadan yang akan datang. Itu kalau bisa, Pak, itu pendapat yang lebih hati-hati sebagaimana pandangannya apa jumhur ulama. Kenapa, Pak? Paling aman, Pak. Tapi kalau misalnya ada orang yang pingin tobat, Pak, masa mudanya males puasa, Pak, punya hutang puasa beberapa tahun, Pak, berarti kalau beberapa tahun kan sudah melewati tahun berikutnya, Pak, berarti dia ya wajib qadha, wajib apa? Fidyah. Jenengan ditanyain, Pak, kira-kira tobatnya gimana? Qadha terus fidyah, Pak. Ya kalau 3 tahun berarti ya qadha tiap tahunnya 30 apa 1 bulan 29 atau 30 hari, Pak. Fidyahnya semacam itu, Pak. Kira-kira jadi tobat atau enggak? Enggak jadi tobat. Kenapa? Mau tobat kok berat gitu. Nah, yang semacam itu kita boleh apa tadi berpandangan sebagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah cukup qadha. Cukup apa? Qadha, karena Al-Qur'an hanya bilang fa'iddatun min ayamin ukhor gitu. Itu. Sehingga Islam itu tidak terkesan memberatkan, Pak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya ini penting. Ketentuan puasa qadha. Puasa qadha itu yang pertama boleh tatabuk. Tatabuk itu berurutan. Yang kedua boleh tafaruk, yaitu terpisah-pisah. Boleh berurutan. Kenapa kok berurutan? Sebagaimana puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan berurutan. Qadha itu berarti kayak ada. Ada itu ibadah yang dilakukan di waktu apa? Di waktunya. Makanya kalau niatnya yang pakai usoli, misalnya mau sholat subuh, Pak, usoli fardhu subhi apa, Pak, rakaataini adaan, ada adaan. Kenapa adaan? Karena dilakukan di waktunya. Kalau di luar waktunya itu namanya qadhaan. Dan namanya qadha itu sesuai ada, Pak. Artinya kalau bulan Ramadan itu puasanya berurutan, qadhanya juga berurutan. Atau boleh terpisah-pisah? Jawabannya boleh terpisah-pisah. Kenapa? Karena tadi ayatnya apa? Fa'iddatun min ayamin ukhor. Yang penting jumlah bilangannya sama. Punya hutang 3 hari ya di sahur 3 hari. Meskipun tidak berurutan gitu. Yang kedua, qadha itu puasa wajib atau puasa sunnah? Wajib. Kalau masuk puasa wajib, niatnya itu kapan? Malam hari. Berarti niatnya apa? Malam hari sebelum fajar. Tapi kalau misalnya, Pak, jenengan pagi-pagi ya masuk ke ruang makan, ibunya belum bikin sarapan, Pak. Jenengan punya ingat, oh saya punya hutang puasa.
Oh, saya niat puasa kodok. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kenapa? Nah, karena ini puasa wajib. Puasa wajib itu harus ditetapkan sebelum fajar ya. Nabi bersabda, "Malam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang belum menetapkan puasa sebelum wajar maka tidak dianggap puasa. Itu kalau puasa apa? Wajib. Tapi kalau puasa sunnah, Pak. Sunnah itu kaidahnya, Pak, an-naflu awsa minal fardhi. Sunnah itu lebih luas daripada wajib. Yang namanya sunnah itu fleksibel, Pak. Kalau sunnah lebih fleksibel, berarti niatnya tidak harus sebelum fajar. Pagi-pagi saja boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu suatu hari masuk ke rumah makannya Aisyah atau dapurnya Aisyah. Tanya hal idakum syek, wahai Aisyah, apakah ada sesuatu yang dimakan? Kulna la, kata Aisyah, enggak punya apa-apa Rasulullah. Fa inni idzan shaimun. Rasulullah bilang kalau gitu saya puasa. Jenengan juga gitu, Pak ya. Pagi-pagi masuk ke dapur cari makanan enggak ada yang dimasak. Bu, nak ngono aku poso. Malah warung, Pak. Tetap ngambil piring atau enggak, Pak, kalau enggak ada yang dimakan buat sarapan. Masuk ke kamar ke dapur enggak ada yang dimakan, tetap ambil piring enggak? Piringnya tetap diambil atau enggak? Tetap, Pak. Tapi habis diambil apa? Banting. Tapi kalau Rasulullah tidak, Rasulullah tanya kalau enggak ada yang dimakan ya puasa. Ini enggak mudah, Pak, enggak mudah kita ngikuti Rasulullah. Di hari berikutnya Rasulullah itu masuk ke dapurnya Aisyah. Ketika itu Aisyah habis dikasih haisun. Haisun itu roti ya. Dihadiahi hais. Karena Aisyah ini istri yang loyal. Ada wewean, ada hadiah ya, ingat. Ingat suami, Pak. Enggak tahu kalau ibu-ibu di sini tuh. Kalau ada wewean, ada hadiah suaminya di ingat atau enggak, atau dimakan sendiri. Nah, dikasih tahu Rasulullah, dikasih tahu, Pak. Kata Rasulullah, hari ini coba tunjukkan kepadaku. Yang dilakukan Rasulullah apa? Makan falakot asbahtu so'iman. Setelah dimakan Rasulullah bilang, sesungguhnya saya sebenarnya sudah niat puasa. Artinya dibatalkan, Pak. Sebagaimana jenengan, Pak, kalau diundang waliman, menunya enak ini, Pak, prasmanan itu. Jenengan padahal sudah melakukan puasa. Kira-kira boleh atau enggak membatalkan puasa? Dapat double, Pak. Tapi apakah yang semacam itu tidak bisa dikatakan, kalau dikatakan gini, Pak, berarti jenengan ngebutno panganan timbang kelakoni poso. Ibadah kok di napa, Pak? Dikalahkan dengan nafsu makan. Ya, semacam itu jawabannya boleh, Pak. Jawabannya boleh ya. Sebagaimana, Pak? Rasulullah tadi, jenengan enggak boleh simpulkan, oh, Rasulullah berarti apa? Mementingkan makanan roti haes daripada puasa. Tidak semacam itu, karena puasa sunnah itu fleksibel. Sehingga dalam rumusan fikih, Pak, kalau puasa sunnah itu boleh dibatalkan, Pak. Ini di Alfiyatul Zubat, Pak. Kalau jenengan diundang walimah, kemudian sahibul hajah atau sahibul walimah meminta jenengan makan. Wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fitruhu min shaumi naflin afdhal. Kalau jenengan diundang walimah, orang yang sahibul walimah meminta jenengan makan padahal jenengan waktu itu saat puasa. Di sini apa? Wa in arada man da'ahu ya'kulu. Kalau yang mengundang menginginkan jenengan makan,
fafitruhu min shaumi naflin afdalu. Jenengan membatalkan puasa sunnah, makan hidangan sahibul walimah itu dianggap afdal. Kenapa, Pak? Menyenangkan sahibul hajah atau sahibul walimah. Tapi kalau qadha tidak boleh dibatalkan. Kenapa? Wala tubtilu a'malakum. Janganlah engkau membatalkan amal-amal kamu sekalian. Tapi kalau sunnah lebih fleksibel, boleh dibatalkan, boleh tidak. Kemudian yang keempat, ketentuan puasa qadha, Pak. Puasa qadha kalau bagi seorang istri wajib izin pada suami atau enggak, Pak? Qadha, qadha. Kenapa enggak? Yang memberi tahu maksudnya izin, mis pokoknya biar tahu. Tapi yang jelas, kalau puasa sunnah istri itu dianjurkan minta izin pada suami. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Pak. Sahih. Nabi bersabda, hadis Abu Hurairah ya, la yahillu, tidak halal lil mar'ati, bagi seorang wanita, an tasuma, puasa, wa zaujuha syahidun, istrinya ada di rumah, Pak, tidak bepergian, illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Kenapa, Pak? Kenapa wanita yang suaminya ada di rumah mau puasa sunnah harus izin suami? Kenapa, Pak? Iya, karena tugas istri melayani suami. Nah, maksudnya istri itu jangan sampai ya melakukan ibadah tapi ibadahnya menghalangi kebutuhan biologis seorang suami. Di syariat kita gitu saja diatur, Pak. Ya. Puasa sunnah itu yang namanya sunnah, Pak. Yang sunnah tidak boleh menghalangi kewajiban seorang suami melayani, seorang istri melayani kebutuhan biologis suami, hukumnya wajib. Sehingga dianjurkan istri itu meminta izin pada suami. Gitu. Tapi kalau puasa qadha, Pak, perlu atau tidak? Tidak harus. Kenapa? Karena qadha itu wajib. Di riwayat Abu Dawud, ghairu Ramadan, ini selain Ramadan. Nah, qadha itu dikiaskan dengan Ramadan. Qadha itu hukumnya wajib. Tapi di kajian majelis tarjih, Pak, sebenarnya enggak hanya istri yang minta izin pada suami, suami juga kalau mau puasa izin pada istri. Kenapa, Pak? Karena kebutuhan biologis itu sama-sama membutuhkan. Tidak bisa kita katakan yang butuh kebutuhan biologis itu hanya suami, istri pun juga butuh. Itu tentang beberapa hal yang berkaitan dengan puasa qadha. Yang kedua, derajat puasa Sya'ban itu puasa sunnah. Di beberapa hadis, Pak, ini gak saya baca, tapi saya tampilkan semuanya. Rasulullah itu puasanya itu dari Sya'ban disambung Ramadan. Di hadis Aisyah, fa innahu kana yasumuhu kullahu. Rasulullah itu di bulan Sya'ban puasa satu bulan penuh. Tapi di riwayat yang lain, illa qalilan, kecuali beberapa hari. Maksudnya kebanyakan puasa meskipun tidak penuh. Berarti ada riwayat yang Rasulullah puasa Sya'ban penuh satu bulan. Di riwayat yang lain tidak penuh, tapi apa, Pak? Kebanyakan puasa, hanya beberapa hari yang tidak puasa. Dari sini diambil kesimpulan, kalau puasa di bulan Sya'ban itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa, Pak? Sunnah. Tapi memunculkan permasalahan. Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, Pak. Kita sekarang tanggal berapa ya? Sudah belum ya, belum masuk nisfu Sya'ban. No. Di hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Idza tasafa Sya'banu fala tasumu."
Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban tidak boleh puasa. Bagi siapa ini? Bagi orang yang mau baru berpuasa. Misalnya dengan di awal Sya'ban kok enggak puasa, Pak. Karena nisfu Sya'ban pengin tobat, tiba-tiba ingin puasa, itu enggak boleh. Enggak boleh. Tapi jenengan udah seneng ya, malah gak lewasa ya wis beneran. Malah gak orang beneran. Ya lah ya, aku lewasa gak lewasa beneran. Ya ini maksudnya apa? Kalau sudah nisfu Sya'ban, pertengahan nisfu Sya'ban, kalau sudah masuk nisfu Sya'ban tanggal 16 itu tidak boleh puasa, kecuali orang yang sudah memulainya di awal Sya'ban atau punya kebiasaan. Misalnya jenengan puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban, meskipun sudah nisfu Sya'ban, tapi kebiasaannya jenengan Senin Kamis ya tetap lanjut meskipun sudah melewati nisfu Sya'ban. Puasa Dawud juga semacam itu, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian yang secara khusus, Pak, yang ulama sepakat berkaitan dengan puasa di hari Syak, yaitu mendahului Ramadan satu hari atau dua hari. Sebagaimana hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, Pak, Rasulullah bersabda, la taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin wa la yaumain. Tidak, janganlah engkau mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari. Ini yang disebut apa? Yaumus Syak, hari Rabu. Hari Rabu itu apa? Tanggal 30 Sya'ban hilal tidak kelihatan. Kalau dulu masih ru'yatul hilal, Pak. Kalau Muhammadin sekarang pakai hisab, ya meskipun pakai hisab enggak ada Yaumus Syak, Pak. Tapi atau mungkin konteks sekarang Yaumus Syak itu ketika kalau di Indonesia, tapi ini apa konteksnya Indonesia, Pak, ketika terjadi perbedaan antara NU antara Muhammadiyah dengan pemerintah, beda, ada yang puasanya lebih dulu, ada yang berikutnya. Ini tidak boleh puasa yang disebut yaumus syak. Tapi meskipun misalnya dengan pakai hisab mengikuti Muhammadiyah, tetap tidak boleh puasa satu atau dua hari sebelum Ramadan, kecuali illa rajulun kana yasumu yawman falyasumu. Kecuali seseorang yang sudah puasa sebelumnya, hendaklah dia meneruskan puasanya. Misalnya jenengan sudah biasa Senin Kemis, pas jatuh Senin atau Kemisnya satu hari atau dua hari sebelum Ramadan, itu tetap boleh. Atau misalnya puasa Dawud rutin gitu, pas jatuh satu atau dua hari sebelum Ramadan, itu boleh. Bisa dipahami ya? Oke. Berarti kesimpulan kita, puasa Sya'ban itu ada tiga tingkatan. Yang pertama wajib bagi orang yang mengqadha'i, sunnah apa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu. Kemudian haram, yaitu yang pertama tadi, orang yang belum puasa di bulan Sya'ban baru memulainya di pertengahan bulan Sya'ban, belum punya kebiasaan. Dan juga apa? Orang yang mendahului bulan Ramadan sehari atau dua hari dengan melakukan puasa, tapi sebelumnya apa? Tidak puasa. Itu yang tidak diperkenankan. Mungkin itu kajian kita, silahkan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Enggak ada ya, sudah jelas semuanya. Malah bingung ya. Malah jelas atau malah bingung? Kalau malah bingung berarti semakin bagus. Karena pemahaman itu diawali dari kebingungan. Ya, monggo. Yang ada kaidah, Pak.
al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan keraguan. Yang demikian pasti jenengan, misalnya saya punya hutang 10 hari atau 11 hari, pasti ada yang jenengan yakin antara 10 dan 11. Itu dipilih yang mana? Dipilih yang yakin jenengan. Yang yakinnya yang mana gitu. Tapi kalau sholat, dipilih yang sedikit atau banyak, Pak? Yang sedikit. Kalau sholat dipilih yang sedikit. Itu kalau kita ragu dalam sholat itu. Jadi kalau ada keraguan tentang jumlah bilangannya, dipilih yang jenengan yakin. Pasti ada yang diyakini kok di antara beberapa kebingungan. Itu yang dijadikan patokan. Al yakinu la yazula besak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan, dikalahkan dengan keraguan. Berarti kalau ada orang yang ragu-ragu, saya punya hutang puasa berapa? 10 hari atau 11 hari, ya dipilih yang ia yakini itu. Oke, yang lainnya enggak ada ya? Enggak ada. Puasa wajib apakah kodoknya di bulan Sya'ban? Jawabannya tidak. Semakin cepat mengkodok semakin baik. Kenapa? Keumuman musara'ah fil khair, mempercepat sesuatu yang baik. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Ada anjuran sesuatu yang baik itu di segerakan. Berarti kalau jenengan segera melakukan kewajiban, berarti segera apa, Pak? Bara'atu dzimmah, bebas dari tanggungan. Dan sehingga tadi, kalau puasa qadha itu yang afdal berurut-urutan atau terpisah-pisah, itu ada perdebatan, Pak. Kalau mazhab Syafi'i menganggap berurutan lebih baik. Kenapa? Dipahami karena kalau berurutan itu tanggungan puasanya lebih cepat selesai, Pak. Tapi kalau jenengan tanya dalil khususnya, enggak ada. Pakai dalil umum, yaitu apa? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Sesuatu yang baik selagi kita mampu dianjurkan untuk apa? Mempercepat. Sehingga nilainya di sini, Pak. Nilainya di sini, yaitu kita mensegerakan apa? Suatu yang baik. Meskipun tidak ada dalil secara khusus, karena dalilnya dalam Al-Qur'an hanya fa'idatun min ayyamin ukhra. Al-Qur'an hanya menjelaskan bilangan, tidak menjelaskan cepat atau tidak. Yang penting punya hutang puasa itu disahur sesuai hutangnya, tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Itu penekannya Al-Qur'an kan hanya di situ. Jadi kesimpulannya qadha itu semakin cepat semakin baik. Tapi hadis Aisyah ini bisa kita pahami bahwasanya Aisyah saja itu apa? Mengqadhanya di bulan Sya'ban, tapi dijelaskan, Pak, oleh perawinya, Pak. Wa dzalika limakani Rasulillah, karena demikian itu Aisyah sibuk mengurusi kebutuhannya Rasulullah, termasuk kebutuhan biologis itu. Aisyah itu dalam hadis yang lain dikatakan Aisyah itu baru bisa mengqadhai puasa tidak di bulan Sya'ban, Pak, lebih cepat ketika Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah ketika sudah meninggal ditinggal oleh suami, Aisyah enggak sibuk melayani kebutuhan biologis Rasulullah, itu baru bisa mensegerakan mengqadhai puasa. Tapi terlepas dari itu, ya, kalau baru bisa mengqadhai di bulan Sya'ban ya enggak apa-apa gitu. Tapi semakin cepat semakin baik, itu kaidahnya semacam itu. Kebaikan itu semakin cepat dilaksanakan semakin baik. Yang lainnya enggak ada.
Nah, meskipun sudah masuk nisfu Sya'ban, karena dia punya qadha, tetap boleh, tidak kena idzan tasofa nisfu Sya'ban fala tasumu. Itu berkaitan puasa sunnah, bukan puasa wajib gitu. Oke, yang lainnya enggak ada ya? Pas ya? Pas saja. Kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.